Jumpa lagi bersama saya Om Anto. Nah, kali ini saya mau gerbek satu gerai audio nih. Tapi ini beda, lokasinya bukan di Jakarta. Ada yang tahu di mana? Itu, kebaca nggak tuh? Jones Garage. Nggak di Batam nih? Iya dong, tunggu dipakai dulu nih. Yuk. Oke. Okay. Kayak kaget ya, terkejut ya. Kalau boleh tahu di Jones Garage Batam ini kok, bisa untuk ngerjain upgrade audio apa aja nih? Nah, sebelumnya kita udah gerbek bengkel ya, Jones Garage di Kota Batam. Thank you, Ko. Yeah. Ya, buat yang penasaran, makanya jangan lupa subscribe dulu dong ya, Sound and Machine, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, di video gerbek bengkel Jones Garage Batam, ada apa aja di sini? Sudah tayang di video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Nah, di video sebelumnya kan saya juga udah penasaran nih, Ko. Iya. Ya, ini yang membuat saya terbang langsung dari Jakarta ke Batam, pengen review mobil demonya. Oke, okay, nah, oke. Okay. Gitu, okay. Ya. Ko, boleh jelasin nih, mobil demonya konsepnya kayak gimana sih? Yang ini lebih ke... Belakang ada desain, power, okay. power, prosesor, head unit, sub, ya semua di belakang. Jadi perangkat semua ditaruh di belakang semua nih? Iya. Yeah. Oke. Okay. Iya, yeah, depan 4-way dari vokal. 4-way? Iya. Yeah, wih, itu skemanya gimana kok? Itu perantinya banyak banget. Ini kok, skemanya di sini. Oh, ini? Iya, Oke. Okay. Di sini. Oke, mulai dari mana dulu nih? Wih, banyak juga nih itemnya nih. Oke, ini dari mana dulu? Ya, mulai dari head unit lah. Head unit. Alpine. Ya, jadi ini head unit standarnya masih tetap. Tetap buat kamera doang. Buat kamera saja. Ya. Ini kan additional player ya. Ya, additional player. Ya, HDS. 990. Oke, jadi itu body sama face-nya terpisah nih. Iya, benar. Benar. Oke. Okay. Habis itu masuknya ke Alpine status prosesor. Oh, prosesornya Alpine status. Ya. Di SPM ini. Di SPM. Oke, okay, HDP D90. Ya. Okay. Habis itu ke amplifier, ya. Habis itu ke speaker. Jadi amplifiernya masing-masing. Gitu. Tweeter, mid range, okay. Mid bass, sub. Ini ada 5 berarti amplifier. Ya, amplifier ada 5. Ada 5. Ada 5. Jadi mulai dari mana dulu kok amplifiernya? Amplifiernya mulai dari super tweeter. Ya, Super tweeter. Di pilar A di depan. Benar. Ya, oke. Okay. Ya. Tweeter. Ya. Vokal juga. Mid range di pilar juga. Mid bass di bawah, di pintu. Mid bass di pintu. Mid bass di pintu. Itu masing-masing perangkat di support dari satu amplifier. Satu amplifier. Tweeter kiri kanan. Jadi dua channel powernya. Dua channel. Ya. Okay. Ya. Dan ini juga nih untuk mid range. Mid-range, vokal juga. Vokal juga. Dia di backup satu amplifier? Satu amplifier, kiri-kanan, dua channel. Oh, gitu. Iya. Oke. Lanjut. Mid-bass. Mid-bass. Mid-bass ini ditaruhnya di mana, lo? Di pintu. Di pintu depan? Di pintu depan. Di pintu depan. Muat ya? Muat. Dengan option standar? Muat. Saya juga bikin box, jadi. Oh, gitu. Oke. Okay. Coba nanti kita lihat ya. Oke. Okay. Coba kok. Habis itu, belakangnya subwoofer. Subwoofer satu? Subwoofer dua, kiri kanan. Dua kiri kanan, berapa inch? 7 inch. 7 inch ya? Ya. Oke. Okay. Subwoofer 7 inch di belakang. Oke. Okay. Dan ini kecuali tweeter, mid-range, mid-bass ini semua kan di depan ya. Nah ini mulai di SPM, amplifier, dan sama subwoofer semua di kabin belakang. Paling belakang. Kami di belakang. Di bagasi. Di bagasi. Wah ini pasti penuh nih bagasi ini. Oke, okay. Okay, coba boleh lihat kok kayak gimana. Wih, bener kan? Waduh. Oke. Wih. Ini ya instalasinya aluminium nih. Ya, betul ya kok ya? Ya, aluminium. Jadi, aluminium. Jadi konsepnya gimana sih kok ini? Ini head unit. Dari sini kita dari awal dulu. Nah, ini body head unitnya. Body head unit. Ya. Nah, yeah. Ya, dia kan yang seri Alpine itu kan player itu dia memang terpisah ya. Terpisah, ya. Body sama face-nya. Benar.
Jadi bodinya justru ditaruh di belakang. Di belakang. Yeah. Face-nya di depan. Face-nya di depan. Oke, okay, buat player-nya itu di depan. Iya, yeah, player-nya di depan. Lanjut kok. Lanjut dari prosesor head unit ke prosesor. Kemudian ke prosesor ini lah. Prosesor Alpine. Alpine ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Habis itu ke power. Ke power. Dua, masing-masing dua channel. Oh, dua ini channel. Sama nih. Sama dua channel semua. Dua channel semua. Iya. Okay. Jadi ya tone-nya bakal sama nih. Oh, gitu. Iya. Yeah. Kalau belang-belang kan suaranya belang-belang juga. Oh, begitu. Oke. Iya, iya, iya. Habis itu okay. Sub dua biji. Oke. Okay. Heeh. Oh, sub. Sub-nya apa tadi pakai apa? Sub-nya pakai vokal. Sampai vokal? Sampai vokal. Ini 8W yeah. Ultima? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini boxnya bempas, dia di dalam nggak nampak. Sampai di dalam. Gimana? Tuh, ulangin dong. Boxnya bempas, mm-hmm. Jadi subwoofernya di dalam. Subwoofer di dalam? Di dalam, jadi nggak nampak. Oh. Karena kalau bempas, efisiensinya lebih tinggi. Oke. Oke. Oke, lanjut. Ini di bawah ada ini ya, fuse ya? Ada fuse di bawah. Fuse semua ya. Hmm. Wow, oke. Okay. Hmm. Ini berarti, ini sebenarnya buat daily atau kompetisi? Daily bisa, kompetisi bisa. Oh, gitu? Oke, jadi nggak tanggung ya? Iya. Oke, dan ini menjadi mobil demonya Chons Garage nih? Iya. Yeah. Oke, okay, jadi, okay. Nah, Sobat Sound yang berdomisili di Kota Batam, mau rasain langsung ya kualitas suaranya gimana, langsung ya datang ke sini. Spill dulu alamatnya kok. Ruko Greenland, yeah. Blok P nomor 3. Di Kota Batam. Di Kota Batam. Okay, atau saya takjub ya sama bagasinya. Iya. Wih, desainnya apik banget ya, nggak terkesan numpuk, ya, estetiknya masih dapet. Mm. Dan sekarang ini ubahan kedua adalah di kabin paling depan nih ya. Iya, kabin paling depan. Oke, okay, dan ini custom pilar. Mm-hmm. Ini 4-way, bukan 3-way lagi. Yeah. Ya. 4-way. Jadi ini ada tulisannya vokal beryllium. Mm. Ya, made in France. Oke, okay. Ini boleh dijelasin kok. Pakai speaker apa aja nih? Yang di depan, ya. Yang paling depan sini itu Utopia M. Utopia M sebagai super tweeter. Super tweeter, oke. Okay. Okay. Ya. Bagian sini, ya. Tweeter Ultima sebagai tweeter. Ultima, mantap. Ya, Ultima. Okay. Terus ini mid range 3WBE. 3WBE. Utopia vokal. Vokal. Bawahnya mid bass Ultima. Mid bass Ultima, oke. Okay. Jadi ini housingnya pakai apa bahannya? Aluminium. Aluminium ya? Ya, aluminium. Terus kita bikin bracket di dalam. Kiri kanan kita cari angle. Iya. Ya, biar lebih solid, suaranya bisa lebih bagus. Oke. Okay. Juga lebih rigid nih ya. Iya. Penempatan ini nggak ada airbag kan di sini ya? Gak ada. Jadi ini pilarnya memang bikin baru nih? Oke. Okay. Yang dari asli, kita potong. Oh, aslinya dipotong. Iya, oke. Okay. Iya. Oke. Oke. Pasti ini sudutnya udah diperhitungkan nih. Iya, ya, biasa cari angle biar depth-nya kiri kanan sama. Oke. Okay. Wow, ini sih 4-way ya, dan ini semua vokal. Begitu juga mid bass-nya nih. Iya, vokal. Nah, ini ada yang beda nih. Ya, saya begitu buka pintunya, door trim-nya, wah. Ini udah nggak standar nih kok, ya. Iya. Pasti udah bikin box baru nih, ya. Iya. Boleh diceritain, kenapa sih kok mesti bikin box baru gini? Ya, jadi kalau bikin box, ya, suara ya lebih solid lah ya pasti lebih ya, solid. Karena pintu okay. masih getar ya. Yeah. Dan itu masalah kubikasi box. Oh, jadi okay. box ini Q vector, yeah. Kurang lebih jatuhnya satu. Jadi satu. Jatuhnya satu. Oke. Okay. Box ini kita hitung, ya kurang lebih maksimalnya begitu. Ya, itulah. Oke. Okay. Jadi ini trim pintu juga dikorbankan juga nih. Ya, dikorbankan. Wow, oke. Okay. Iya. Iya, ya, ini kategori ekstrim nih kalau kayak gini nih. Iya. Oke. Oke. Okay. Okay. Ini bahannya apa, kok? Ini kulit. Di sini box-nya MDF. MDF. MDF ya, MDF yang hijau ya. Ya, MDF hijau. Oke. 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 Karena dia dari perangkatnya sendiri juga ini ya, membutuhkan kubikasi yang besar juga. Mm-mm, butuh kubikasi yang besar. Oke, okay. Okay. Karena kan dia apa magnetnya cukup tebal tuh ya. Iya, cukup dari produknya ya. Biar. Oke. Okay. Dan kalau kurang tinggi, yeah. bebasnya kayak kurang bisa bernafas. Jadi kan. Oh. Ya gitu. Oke, okay. Ya. Ini box yang ketiga dibikin. Box yang ketiga? Iya. Oh, trial error. Trial error. Oke. Okay. Sampai pada akhirnya yang ketiga menemukan racikan yang pas nih. Iya. Wow. Oke, okay. Mantap. Ini inspiratif sekali ya, yang tadi kita bahas. Ini daily bisa, kompetisi apalagi. Siap, ayo gas ya. Oke. Oke. Oke, terakhir ada apa lagi? Ini ya player ya? Player. Nah, tadi kan bodinya di belakang. Bodinya di belakang. Ini face-nya di depan nih. Yeah. Oke. Okay.
Sip. Jadi untuk file high res ya. Ya, okay. File res DSD. Jadi memang tidak memilih opsi ganti head unit. Head unit standarnya tetap bawaannya. Bawaannya memang standar. Salah satu tadi fungsi buat kamera mundur ya. Benar. Oke, okay. Dan ini tambah player nih, dudukan baru nih. Iya, dudukan baru. Ya, dudukan baru. Oke. Okay. Oke, okay, terakhir kok pengen dengar suaranya. Oke. Okay. Kita ini lagu apa nih? Bagusnya. Boleh dimaksimalin kok. Oh, asik. Morning cries, forget the past. Your soul will heal, what's born to last. Life is like an ocean wide. I wonder who I am. No more alone. Some may doubt, but you will try. So full of love are you and I. Life is like an ocean wide. Gila kok, gua hampir ketiduran tadi. Nikmat bener, waduh, nggak sia-sia nih jauh-jauh ke Batam, wih denger racikannya, saya puas banget nih, instalasinya keren banget, ya saya suka ini desain instalasinya, lalu housingnya yang saya suka, ya four way, ya itu padat tapi nggak terlalu apa, masih estetik dilihat, ya itu, lalu terakhir suaranya, wow ini enak banget. Jadi yang saya rasakan ya itu dentuman bassnya tuh pas gitu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu nonjok tapi nggak terlalu mendem juga. Gitu pas aja gitu. Terus ada tadi ada ya simbal apa terdengarnya juga pas gitu. Jadi nggak nyampur antara vokal dari penyanyi dan alat musik simbalnya juga. Seolah memang itu kita lagi berada di depan mereka. Gitu kok, wah efek panggungnya mantap. Jadi nggak sia-sia pengorbanannya. Pertama ngorbanin bagasi, ya. Kedua mau mengorbankan pilar A, ya. Ketiga trim pintu. Wah ini masuk kategori ekstrim nih, kelas berat nih. Oke, top banget. Oke. Top banget, kok Edison. Waduh, thank you. Udah dikasih kesempatan untuk mereview ini, ya. Next, ada lagi kan? Satu ada, lagi ya? Ada next. Oke, nah sebelum kita ke mobil yang satu lagi, ya. Ini dulu dong. Subscribe dulu dong, Sound and Machine. Biar nggak ketinggalan video-video review kita. Ada review mobil baru, upgrade pelek, juga upgrade audio mobil-mobil terkini. Oke, nah buat kalian Sobat Sound yang ingin dengar langsung kualitas dari hasil instalasi Jones Garage, ya, boleh langsung datang ke sini. Boleh disebut lagi kok alamatnya di mana? Di Ruko Greenland, Blok ya? Nomor 3. Oke, di Kota Batam ya, atau nih sosial medianya nih ya, Jones Instagram, ya. Jones Garage. Oke, segitu dulu ya. Oke. Okay. Edison, thank you banget sebelum kita lanjut ke mobil berikutnya. Ya, buat Sobat Sound yang suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Ya. Mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar ya, nanti kami coba bantu jawab, atau dari tim Jones Garage akan bantu jawab. Ya, oke, selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine supaya kedepannya kami dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke. Salam sehat selalu dari saya Om Anto dan Ko Edison dari Jones Garage di Kota Batam ya, sampai jumpa di video selanjutnya.